You guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, kita bakal nge-reaction cewek yang selalu minta jedak-jeduk gitu kan. Itu nih siapa lagi kalau bukan siapa ya namanya? Hey, Hesut. Ya, itulah dia, cewek. Banyak orang yang bilang katanya caper, cari perhatian, minta editin jedak-jeduk gitu. Nah, gue bakal nge-reaction video-video dia. Gimana sih cara minta biar banyak viewers minta jedak-jeduk? Oke, ini konten yang kata gue ini konten sedikit kreatif karena mungkin dia males menjedak-jeduk. Padahal kan di CapCut ada tuh, bos. Lo tinggal pilih aja foto mana yang mau lo masukin, udah tuh jadi dah jedak-jeduk. Jadi konten kayak gitu aja. Langsung aja kita record. 1 2 3. Oke, teman-teman. Ini dia video lagi, maksudnya akun aslinya Hey Hes. Ya, dia udah banyak banget, hampir 1 juta mengikut, 1 juta gitu. Mungkin ya tahun depan udah 1 juta lah kalau dia bikin konten dan viewers dia gila-gila ya. Kita mungkin nonton yang viewersnya rada banyak aja ya. Oke. Lebih dari 2 ada nggak sih? Ini ada 15 juta anjir. Nih. Aku nggak cantik, tapi aku imut bang. Ajay. Buat editor jedak-jeduk, yuk guys. Gue kalau denger suara ini kayak inget seseorang yang kalau ngomong itu sekali ngomong ceriwit banget. Anjir. Kalau ceriwit nggak? Kayak ngoceh terus. Salah dikit. Pusing banget dah gue sama suara kayak gitu. Oke. Terus video 1 yang 15 juta udah. 11 juta. 12 juta nih, 12 juta. Misi, cewek imut numpang lewat nih. Buat... Bentar. Gue pengen nanya dong, bos. Lo kan pakai baju tuh. Ya, seenggaknya buka dikit nggak masalah lah ya. Cuma kenapa lo kayak pakai baju terus ini dibuka lo cuma pakai manset bukan sih? Kan itu kagak enak liatnya gitu. Kayak ada perbedaan bahan, anjir. Kalau cowok buka kayak gitu ya masih mending. Sama, bahannya ngerata. Cuma kalau cewek, kenapa gitu? Kayak ada perbedaan bahan kan kan jadi salfok. Aduh, oke. Okay. Dia kayaknya lagi di taman. Okay. Boleh dong ngeditin aku yang imut ini? Imut ya, imut. Cuma... Oke. Okay. Kalau enggak, aku bakal nyebur beneran nih. Nyebur beneran ya. Beneran loh. Jangan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Itu dalam, Mbak. Itu dalam. Dalam nggak sih? Dalam lah, ini ada rawa. Sorry kok lama-lama ya. Lama-lama kesel ya, anjir. Like. Kita sama-sama kesel, Mbak. Dia muncul di FYP, gue cuma minta tolong editin jeduk. Udah tau viewers ini kagak bisa jeduk-jedukin. Sebel banget. Oke. 12 juta, 13, 17 juta nih ya. Nonton video apa lagi nih? Bur. Oke. Seger banget. Ini seger banget. Jangan lupa nanti dieditin. Ya. Hanyut. Oke, gila, ini terpesona dah, fix. Ini aku mau nyebur. Kita melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Ini dia pemandangannya. Oh my god.
Oke, mending lo berdiri aja dah, jangan kayak gitu dah. Mending lo hanyut sekalian. Sebel banget gue. Mungkin jangan. Dia tetap imut sih, gue bilang tetap imut. Cuma suaranya gak imut sih suaranya. Gue lebih agak serem gitu aja. Gue kayak pernah dimarahin sambil soalnya. Kayak otak gue tuh konslet tuh. Dengar dia ngoceh itu. Kok orang-orang gak tumbuh jerawat? Ya ampun, bismillah yang like jerawat hilang. Ini Mbak Yuli, gue kagak perlu beli skincare mahal-mahal, gak perlu perawatan dong. Tinggal klik tombol like, jerawat hilang, gue mau. Oke. Apapun kondisinya, tetap pakai hijab ya cantik. Anjay, tapi gak ketat bos, gak ketat. Ya. Udah video dia. Ini yang rame cuma ini doang. Sama ini nih, dua ini coba penasaran gue. Buat kalian yang sering minta aku buat nyebur, nih, cara aku nyebur ya. Ini buat permintaan kalian. Beneran aku nyebur ya. Beneran loh, ini aku nyebur. Gue pengen lo agak terbawa arus sih sedikit. Gue pusing betah. Gue tahu Anda bukan pengen jebur. Anda pengen bermandi dengan gaya jedak jeduk ya kan? Oke, jadi ada beberapa video yang emang bakal ngeditin dia dan udah gue siapin cuma satu akun ya guys, mohon maaf. Ini dia video yang udah ngeditin dan viewersnya juga lumayan banyak. Ya, ini ada 10 juta nih. Ini yang di pom bensin tadi ya. Oke, ini di pom bensin tadi video dia. Aku gak cantik nih, tapi aku imut dan buat editor juga duduk. Yuk, udah. Apa dia jadi elemen avatar? Anjir, yang punya kekuatan api. Gue udah ngeliat serius-serius. Anjir, kata gue, Pak. Ya, lumayan juga. Kata gue, dia editin kayak gini, lumayan sih imut. Kok terakhirnya endingnya kayak elemen avatar? Kreatif sih, kreatif. Sakit mata gue liat nih cewek mulu. Gue gak sakit sih. Gue gak sakit, gak dia terus jujur. Cuma, gue sakit denger suara dia. Editin dong, jedok. Pusing banget gue. Kamu gak mau cebun nih? Pusing. Ini video dia lah dia yang mana ya? Ini video dia yang lagi di mana sih ini? Di pantai. Kok kita nggak lihat ya video dia tadi ya? Oh ini ya, ini nih. Ini video dia. Langit, bisakah kau turunkan om-om berduit? Aku pengen punya uang tanpa harus kerja keras. Ayo pulang, Langit. Akhirnya taubat juga deh. Gua kira bakal minta, Langit, bisa kau turunkan hujan biar saya hanyut? Saya bisa edit tidak jendok. Kan gua suka gitu. Mau nyebur dulu Tapi sebelum nyebur, aku mau pose dulu. Siapa tahu nanti dieditin. Ya udah, bye. Aku mau nyebur dulu. Tapi sebelum nyebur, aku mau pose dulu. Siapa tahu nanti dieditin. Ya udah, bye. Aku mau nyebur dulu. Oke, boleh. Itu kenapa jadi kayak
setan arwah yang getayangan di air ya. Bisa-bisanya dia sambil kayak gini anjir. Keren. Ini apalagi nih, hampir 500 viewers. Jika duduk, boleh dong ngeditin aku yang ini. Apa dia posenya kayak boker aja. Ini gue suka banget konten yang hidup kayak gini nih. Ini kayaknya punya masalah pribadi sih. Kita tonton aja nih, ada nih. Buat para editor juga. Oke, yang tadi. Cakep deh nih. Ini drill skill sih. Dia bisa ngilangin objek, anjir. Keren-keren dia bisa ngilangin objeknya, cowok. Hebat banget dah ini. Gila, ini hebat banget dia ngedit. Terus dia bisa pindah ke tong sampah. Dia objeknya tuh hilang gitu. Gila. Sedetail apa tuh dia ngedit. Keren-keren sih dia ngedit. Jujur, gue lebih suka video editannya ketimbang video tadi. Ini deh, yang 200 ini sama ini aja yang terakhir. Ngakak. Gua akuin sini kayak lo berdamage saudara kalau lo diem ya tanpa suara terus dia minta iya ngedit tidak tunduk dong, mungkin gua lagi suaranya tuh pusing anjir. Cuma kalau lo antang gitu, coba kalau lo kalem aja fix idaman lo adalah nonaktif. Lo cakep kalau lo foto udah diem, tapi kalau udah bergerak, oh ini kayak diam seperti cantik, bergerak seperti beruang. Gak nyambung anjir. Ini video terakhir ya guys. Apakah ini bakal menjadi editan yang sempurna atau ngaco aja nih editnya. Oke. Dia ngapa jadi kayak burung apa ya? Burung kicau yang terbang gak jelas gitu. Tapi soundnya oke juga sih. Hape cali me cina. Oke, ngedit keren sih. Ini ada bekasan efek ini dia ya. Kayak ditabrakin sama bekas ininya, pasirnya. Keren. Kreatif sih.
Cuma Dene cakep anjir aslinya. Cuma viewersnya pada sepi kalau dia ngeditnya agak rada bener nih kayak gini. Ini bener kan? Kalau ngedit bener itu sepi viewersnya, berarti lo orang harus ngedit itu harus ngedit yang aneh-aneh, viewersnya maka bakal banyak. Lihat guys, kalau lo ngedit bener nih, viewersnya sepi. Mungkin ada masalah hidup dan keren-keren sih. Nah, gue akuin buat Helium, dia kayaknya gak mungkin sih nonton video dia ini. Jadi gue bilang aja ke kalian, ya cakep, cuma suaranya sedikit diubah ya, janganlah. Minta edit tuh jerak-jerak. Jangan. Gue jadi keinget seseorang yang sering kayak ngomel. Terus udah ada gue fix. Sudah gue kayak konslet anjir. Gue kayak mau ngomong ke dia. Takut salah. Nggak ngomong. Salah. Ah, jadi serba salah hidup gue sama dia. Oke. Video ya cukup sampai sini aja. Thank you buat kalian yang udah nonton. And see you again. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye. Yeah.